Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Akhlak Ursyid. Nah, kali ini sudah kembang semua ya teman-teman. Waktu ini kan masih dua ya teman-teman ya. Masih dua saya videokan, sekarang sudah full kembangnya. Bukan full sih, masih ada satu atau dua sana. Dan beginilah tampak warnanya ya teman-teman. Sangat menggoda sekali. Nah, ini dari keluar apa tuh namanya, speknya itu kira-kira menunggu sekitar 2 bulan ya teman-teman baru bisa kembang seperti ini ya. Jadi prosesnya sangat lama, dan sekarang kalau sudah seperti ini sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan baru rontok ya teman-teman. Ini masih bisa cukup lama untuk menikmati bunganya ya teman-teman. Dan sangat cerah sekali warnanya. Nah, ini ada yang warna merah ya teman-teman. Tapi bunganya kecil-kecil ya. Seperti ini. Ini sudah sekitar 1 bulanan kembang ya. Ini agak kurang gini teman-teman, ketimbang yang bunganya besar itu. Ini sekitar 1,5 bulan udah rontok nih teman-teman, dan ini masih banyak speknya. Ini warnanya merah teman-teman, daunnya, karakter daunnya ini kecil ya teman, nggak bisa besar memang. Ini karakter daun, balutnya juga kecil. Tapi ini satu balap bisa keluar 4 tunas bunga ya teman-teman. Seperti ini. Ini sekitar 1 minggu baru akan kembang. Oke, ini adalah suatu hiburan semata ya teman-teman. Untuk penghobi anggrek. Tentunya juga akan suka ya, walaupun kecil tapi ini tergolong rajin berbunga. Nah, ini putih teman-teman, ini memang sengaja saya taruh di luar, dijemur, kena air, kena sinar matahari. Nah, tentunya ini bunganya nanti tidak akan tahan lama ya, karena terlalu keras sinar matahari, nanti akan cepat ya akan pudar. Ini baru keluar, baru mekar sekitar 3 ya. Ini nanti akan putih ya teman-teman, warnanya nanti akan putih. Memang dalam belum kembang sekali ini warnanya kuning. Dan ini medianya pakis ya teman-teman. Nah, itu masih ada speknya satu yang masih pendek. Tunggu beberapa minggu ya teman-teman, baru bisa memanjang itu. Tapi kendalanya kalau dijemur dalam saat berbunga, ini bunganya tidak akan tahan lama. Namun ketika mau mengamankan, seukuran segini udah bisa diteduhkan ya teman-teman, biar awet bunganya. Nah, ini juga ada anthurium ya teman-teman. Saya menyukai anthurium ini karena terus-terusan berbunga ya. Dan ini juga cukup awet bunganya ini. Nanti dia kalau sudah tua akan seperti ini. Akan tumbuh biji ya seperti ini. Nanti ini bijinya bisa ditanam juga. Ditanam. Bisa juga ini kan ada anakannya, bisa cari anakannya. Ini kalau anakannya akan lebih cepat prosesnya. Seperti ini. Ini bisa dibagi 2. Dan ini bunganya merah teman-teman. Sangat bagus sekali merahnya ini. Nah, yang ini teman-teman banyak juga keluar spek.
Ini baru sekitar segini-segini speknya. Dan ini juga. Ini banyak ya teman-teman tumbuh speknya. Nanti setelah mekar nanti saya teduhkan biar lebih awet bunganya. Ini banyak nih. Ini lagi. Sekitar 20 kuntum ini keluar spek ya. Tinggal menunggu bunganya saja. Mungkin nanti kalau sudah kembang nanti saya videokan lagi biar teman-teman tahu bagaimana warnanya bunga ini ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih yang sudah menonton.